minyak ya. Awas agak sana nak. Halo semuanya, assalamualaikum, selamat sore dari Qatar dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada. Ini kalau misalnya wajah aku agak kucel-kucel sedikit, biarin aja ya, karena aku baru aja balik dari kerja. Terus tadi aku sebelum pulang aku melipir dulu mampir ke rumah teman aku untuk ngambilan orderan aku ini. Nah, jadi video aku kali ini itu aku mau unboxing barang. Kelihatan nggak ini apa lapnya yang kucel? So ya, tadi aku tuh mampir ke rumah teman aku untuk ngambil barang orderan aku. Aku order beberapa panci yang sebelumnya aku udah pernah order. Ini di belakang kelihatan nggak? Mungkin nggak kelihatan ya. Ini nih. Yang merah ini. Nah, jadi aku order lagi itu sebenarnya aku order 4, tapi yang satu itu nggak datang, jadi cuman ada 3. Terus aku juga order yang kecil-kecil kayak gitu, yang seperti ini. Tapi itu juga kayaknya belum sampai di rumah dia gitu. Jadi aku ambil yang 3 ini. Terus setelah itu aku juga order vacuum cleaner. Vacuum cleaner? Yes, vacuum Wait, cleaner. Wait, for what? This is vacuum cleaner for you to help me to vacuum the house. Wait, I can vacuum this part or I thought we already have a vacuum cleaner. Ya, jadi sebenarnya aku udah punya vacuum cleaner, tapi vacuum cleaner aku itu yang ada kabelnya gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya mau nge-vacuum itu, oh ribet banget, harus ngeluarin dulu gitu. Dan juga udah ada beberapa yang rusak juga gitu. Kompartmennya ada yang rusak, jadi makanya aku beli vacuum cleaner lagi yang baru. Terus setelah itu aku juga beli grill buat barbecue. Ini dia grillnya, seperti ini. Nah, sekarang kita unboxing satu persatu ya. Jadi di sini yang pertama, sebelum kita unboxing aku mau kasih tahu dulu apa nama merek dari panci yang aku beli ini. Jadi ini mungkin kalian semua udah pada tahu, kalian yang follow Instagram aku, biasanya aku masak itu biasanya pakai panci yang ini dari Le Creuset. Le Creuset? Iya, ini dia. Aku nggak tahu cara sebutnya yang bener banget itu kayak apa, tapi kalau menurut aku sih Le di sini Le Creuset kayak gitu. Creuset. Seperti ini. Nah, ini aku beli 3 sizes. Jadi yang ini ukuran 18, kita buka dulu ya. Ini ukuran 18. Ini dia. Ya. Mama, most of it you bought all these pots. And yes. They look very nice. Nah, jadi ini dia. Ini ini ukuran 18. Dan ini itu berat banget karena ini memang besi tuang ya. Atau kalian mungkin pernah dengar yang namanya Dutch oven. Ini dia. Ini berat banget sih. Mungkin 1 kilo lebih kalau nggak salah. Atau 1 kilo setengah beratnya. I don't know. Nanti ya aku timbang dan aku tulis di screen berapa beratnya untuk yang ukuran 18. Adalah kok 8 beras sih. Ini aku baru balik kerja jadi agak sedikit capek juga gitu loh. Tapi aku mau langsung bikin video aja daripada nunggu besok-besok, takutnya udahlah malas terus udah dibikin masak gitu. Nah, ini dia. Jadi mulai dari tutupnya sampai ini, sampai pancinya itu terbuat dari besi tuang ya. Dan bagian ininya juga sama. Tuh. Terus ini itu bisa di kayak di screw, di unscrew ya. Di unscrew. Tuh, bisa dilepas dan bisa diganti dengan ininya loh, knobnya ini ada yang seperti ini. Terus ada juga yang warnanya itu gold dan atau emas ya, warna emas, dan juga ada yang terbuat dari plastik juga ada gitu. Jadi kalau yang terbuat dari plastik itu misalnya pancinya panas, itu kalian nggak usah pakai kayak celemek gitu atau pakai kain untuk ngebuka ini tutupnya. Tapi kalau ini kalian harus pakai harus pakai lap gitu untuk ngangkatnya. Kalau nggak bisa kepanasan. Dan panci ini itu ya guys, bener-bener awet banget karena mertua aku juga punya dan udah lama banget sejak dia masih muda sampai sekarang itu masih bener-bener awet.
dan gak ada gopel-gopelnya kayak gitu. Tapi punya dia itu yang benar-benar asli Dutch oven, maksudnya gak ada lapisan-lapisan enamelnya atau warna-warna kayak gini kan, belum yang modern kayak gini gitu, dan masih awet. Dan juga sih panci Dutch oven ini tuh konon katanya lebih sehat dari panci yang lain-lain, kecuali kalau pancinya stainless itu, tapi yang benar-benar asli stainless ya. Stainless juga ada apa sih namanya, ada macam-macamnya juga gitu. Nah, kalau yang benar-benar stainless itu juga sehat banget, lebih sehat gitu dari panci-panci yang ada lapisan aluminiumnya. Oke, jadi ini warnanya biru. Biru juga ada dua macam kalau nggak salah yang biru. Kalau yang ini ntar aku tulis di screen ya, karena aku takut salah kalau nyebutinnya gitu. So, ini ukuran yang 18. Terus yang selanjutnya itu, ini juga warnanya biru, tapi yang ini ukuran 20. Jadi sedikit lebih besar daripada yang ukuran 18. Modelnya sama, warnanya sama, karena aku emang sengaja beli yang sama-sama gitu. Ntar aku kasih lihat ke kalian koleksi aku yang untuk sementara saat ini itu apa aja gitu ya. Nah, ini dia. Ini yang ukuran 20. Seperti itu. Bentuknya sama, modelnya sama, ini juga tutupnya ini loh, apa, knobnya ini juga sama gitu guys. Nah, ini yang selanjutnya itu, ini lebih besar daripada ini dan daripada ini ya, daripada yang dua ini. Ini ukuran 22, tapi warnanya yang merah. Ini merahnya itu merah, benar-benar merah mateng kayak gitu. Seperti ini. Bentuknya juga sama, cuman size-nya aja yang berbeda. Ada ini pelindungnya. Kalau misalnya kalian beli panci Le Creuset ini, jangan dibuang bagian ininya. Jadi ini itu ini loh. Ini itu untuk memproteksi kalau misalnya kalian setelah dicuci terus ditutup kayak gini kan, itu jadi nggak ada gesekan gitu loh. Karena ini kan benar-benar terbuat dari besi ya. Tuh, gini. Tuh, kalau misalnya nggak ada proteksinya itu ntar jadi kayak gitu, kegesek-gesek gitu. Nah, ini aku suka banget warnanya. Ini biru juga, ya biru ini aku suka juga sih. Makanya aku beli yang warna biru, soalnya aku suka gitu. Kalau misalnya kalian punya panci Dutch oven ya, apapun mereknya, itu kalian harus hati-hati. Jadi misalnya kalian selesai masak, misalnya hidangannya udah habis terus dicuci kan, itu jangan direndam air. Soalnya kalau kalian rendam air itu bisa karatan. Kan ini soalnya terbuat dari besi, jadi bisa karatan bagian ini nih, seperti ini gitu. Terus bagian ini juga. Jadi setelah dicuci bersih harus langsung dilap sampai kering ya, dilap kering, bener-bener kering gitu, jangan sampai ada basah-basahnya. Kalau misalnya ada basahnya di bagian yang ada lapisan enamelnya ini nggak apa-apa, itu nggak bakal karatan. Tapi kalau di bagian di lapisan yang ini nih, bagian ini itu bisa karatan, bisa bikin kuning-kuning kayak gitu ya, orange ya, warnanya karatan kayak apa sih gitu. Tuh kan, bagian ini juga gitu, itu juga bisa karatan. So, makanya harus hati-hati, harus dijaga. Terus ini benar-benar awet gitu. Jadi misalnya kalian beli sekarang, bisa kalian kasihkan ke anak cucu kalian, cicit atau pokoknya awet deh. Kalau ngejaganya bagus pasti awet gitu. Mama, I have a question for you. Do you have are you sure, because it doesn't look like you have space to put all this? I will put somewhere here. Okay. Kata emangnya masih ada apa namanya, masih ada tempat kosong untuk naruh ini semua. Ya, namanya juga mami pasti ntar ada lah tempat kosong. Ya, emang ngantuk ya? Are you sleepy? Jadi seperti itu. Oh ya, terus kalau masak pakai ini itu pakai Dutch oven ya. Itu cepet ini, apa namanya, kalau kalian masak daging itu juga bisa cepet empuk. Jadi nggak usah, misalnya nggak usah di presto gitu, juga bisa cepet empuk juga gitu. Terus kalian juga bisa bikin roti, misalnya roti apa itu namanya, sourdough, itu juga kalian bisa adonannya masukin sini, terus masukin ke dalam oven. Kalau misalnya kalian masak misalnya ayam panggang, kalian bisa masak di sini,
Mau ditaruh di kompor itu juga bisa, terus dimasukin ke dalam oven itu juga bisa. Mommy, I didn't know you bought two blues the same color. Yes, I have two blue and two red. Jadi aku punya koleksi dua biru, dua merah. Ini yang kecil ukuran 18 yang paling sering aku pakai ya, karena ini memang aku yang pertama beli itu. Yang pertama beli itu yang warna putih ini. Ini putih, ini ukuran 20. Terus yang ini itu ukuran 24. Ini ukuran 18, ini ukuran 22 yang merah ini. Yang merah aku baru beli ukuran 12. 22. Why don't you just buy one of each color? Because I need two for different sizes. Well, you could use those. Can you put those in the ovens? Yeah. No, this one? Yeah. Yes, I can. Jadi seperti itu untuk panci-panci Dutch oven-nya. Nanti belakangan aku kasih lihat lebih jelas ya. Ntar juga aku mau nota ini taruh di mana gitu. Karena udah ini banget di bagian bawah ini ada loyang-loyang. Oh, terus di sini tuh ada kayak gini. Nanti mesti dirapiin lagi ya. Terus ini juga ada yang katanya, konon katanya itu loyang sultan juga. I don't know. Kalau sultan kan semestinya aku nggak bisa beli ya, soalnya kan aku bukan sultan kayak gitu. Tapi nyatanya aku bisa beli, berarti ya nggak loyang sultan juga gitu kan. Ini loyang aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, di atas ada 7. Ada 7, itu loyang-loyang seperti itu. Nah sebenarnya orderan aku yang keempat itu adalah brazier. Bukan panci ya, tapi brazier itu kayak kayak skillet kayak gitu. Jadi gini, terus nggak dalam gitu. Nanti aku kasih lihat di screen ya, aku attach gambarnya seperti apa kayak gitu. Aku ordernya itu yang warna biru sama kayak panci itu, tapi ternyata nggak ada. Yang datang itu cuma warna merah, warna flame itu orange, terus juga palm itu hijau pupus. Kayak pepaya, daun pepaya yang masih muda kayak gitu loh. Tadi aku sebenarnya ditawarin yang warna orange karena ada sisa. Tapi sayangnya aku gak suka warna yang flame itu, aku gak begitu suka gitu. Aku sukanya kalau merah masih oke gitu. Atau biru gitu oke, karena aku mau biru. Ataupun misalnya yang, ini sebenarnya bukan putih ya. Putih juga ada, tapi yang ini itu bukan putih. Ini itu cream. Nah kalau misalnya brazernya itu ada cream, aku juga mau sih. Tapi kalau orange, aku nggak begitu suka. Anyway, sekarang kita lanjut buka ini. Can mommy have a scissors or knife please? Of course. Jadi ini itu Dyson V11 Absolute. Ada macam-macam seri ya untuk Dyson ini. Ini aku beli, I don't know, mungkin ini yang terbaru atau apa, aku juga kurang tahu. Tapi ini sih yang paling ini juga gitu. Kan ada yang V7. Karena aku fokusnya yang ke V11 ini, jadi aku beli yang V11 ini. Sekarang kita buka aja. Di mana rek bukanya? Oh ini. Kita buka dulu. Inilah kenapa, makanya aku tuh ya meskipun alhamdulillah sebenarnya udah cukup ya, meskipun misalnya cuma Pak Steve aja yang kerja, itu pun udah cukup. Tapi aku juga nggak enak kalau misalnya aku pengen beli apa-apa masih minta ke dia, itu kayak nggak enak aja gitu kan. Karena kan masa cuma dia aja yang kerja terus segalanya harus dia. Jadi aku nggak enak aja gitu kalau misalnya aku pengen beli apa terus minta ke dia. Dan emang udah prinsip aku sih kalau misalnya aku pengen jajan apa itu kalau bisa dari uang aku sendiri gitu. Ya meskipun dulu aku sempat nggak kerja juga kan waktu Emma masih kecil. Itu aku juga sempat gak kerja, itu pun rasanya kalau mau beli apa-apa itu kayak gak enak gitu, kayak sungkan, masa mau minta terus ke suami gitu. Makanya sekarang ada kesempatan untuk kerja, aku tetap kerja. Jadi biar kalau aku pengen apa-apa kayak panci seperti ini ya, aku bisa beli sendiri. Kayak misalnya ini vacuum cleaner, aku bisa beli sendiri. Ya meskipun sebenarnya Pak Steve bisa ngebeliin, cuman ya I don't feel good aja gitu. It's so di sini banyak banget bagian-bagiannya ya, seperti ini. Ini Dyson ini ada yang warna biru dan juga ada yang gold. Aku di sini pilih yang warna gold atau warna emas. Tuh, seperti ini. Kita buka ya.
Ini bagian sticknya. Stick? I hope it's gold. I hope it's gold. It is gold. Okay, what? Ntar Pak Su pasti surprise waktu di ini. What is that? Tuh. My daddy's surprise. Jadi ini tuh terbuat dari apa ya? Kayak plastik besi. I don't know. Plastik sih sebenarnya. Maybe it's metal. Seperti ini. Ini bagian yang sticknya itu. Ini itu nggak ada ini ya, nggak ada kabelnya ya. Jadi cordless. So bisa dibawa kemanapun gitu. Okay. Mami taruh sini nak. Tahu ini masangnya ntar gimana? Terus ini juga pastinya ya ada ini bagian-bagian ini yang misalnya kalian buat apa sih, buat di sofa kayak gitu, di pinggir-pinggiran kayak gitu, kalian bisa pakai ini. Hampir mirip dengan vacuum cleaner pada umumnya. Cool, they all have buttons. Yeah. Ini juga kan sama aja sebenarnya. We can press them. Kalau misalnya diselip-selipan gitu, pakai ini. We can press them and nothing happens. Terus ini juga sama. Cool. Dan ini tuh bisa tuh. Very cool. Mama taruh bawah dulu deh. Ini, I don't know, nanti kalau misalnya udah aku pasang, aku kasih lihat ke kalian ya. Ini yang terakhir itu adalah grill. Jadi grill ini portable. Maksudnya portable itu adalah bisa dibawa kemana-mana gitu. Kalau misalnya grill atau pemanggang apa sih, barbecue yang biasa itu yang berdiri itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya bisa, tapi ribet gitu. Kalau ini kecil, jadi lebih enak kalau misalnya dibawa kemana-mana. Be careful, don't sniff it. Sniff it? Of course I wasn't. I was just feeling it. Ini. Jadi seperti itu fotonya. Nah, aku beli ini itu karena kalau sekarang kan udah memasuki musim mau musim dingin. Jadi biasanya kita pergi ke taman atau ke pantai bisa pakai ini. Dan Emma suka banget makan marshmallow. Ya, Em? Yeah, I have marshmallows. They're very nice. Nah, jadi di sini kita bisa bakar-bakar marshmallow ataupun bisa bakar-bakar sayuran kayak gitu. Tanpa harus ribet-ribet bawa yang besar-besar kayak gitu ya. Kita juga punya yang ukuran medium, itu kita punya. Itu punyanya Pak Steve, khusus untuk vegetarian. Jadi dia pakai itu. Nah, seperti fotonya, ini di bagian bawahnya. Nanti jadinya seperti ini. Bagian bawah gitu. Aku keluarin dulu semuanya, setelah itu aku kasih lihat ke kalian. Jadi dipasang seperti ini. Terus kita taruh ini bagian base-nya di bawah sini ya. Jadi kalau misalnya naruh arang itu naruhnya di bagian sini, guys. Lalu setelah itu bagian ini itu dan ini dia. Seperti ini, jadi arangnya di bawah situ, kita bisa barbekyuan di sini. Karena ini kan kecil, compact ya. Jadi misalnya kita mau barbekyuan kecil-kecilan itu bisa gitu. Jadi lebih simple aja. Ini juga bisa dibalik seperti ini dan ditaruh gini. Jadi bisa manggang sate gitu, gini, atau marshmallow. Emang suka banget sama marshmallow, jadi ntar bisa manggang-manggang marshmallow. Aku sih rencananya mungkin nggak tahu, ntar buat vegetarian aja sama marshmallow, I don't know. Tapi kan untuk yang vegetarian sebenarnya pasti udah punya gitu. Cuman untuk yang kayak misalnya aku pengen bakar udang kecil-kecil gitu kan, aku belum punya ya. Aku punyanya yang besar, itu pun udah nggak di sini. Aku bawa ke rumah teman aku dan udah nggak, maksudnya nggak balik ke sini gitu. Nggak apa-apa sih. Nah, jadi seperti ini, cantik banget ya Allah. Terus ini juga ada apa namanya kayak
gininya kalau nggak salah, kayak gini. Cool. I think so. You think it's cool? Yeah, it's very cool. Very cool. Do you think I can carry like that? Well, I'll drop it. Nah, sekarang kita lepas. Terus kita balik seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Ini makanya disebutnya itu portable grill, karena kan sangat compact banget, juga kecil dan bisa dibawa kemana-mana, tinggal ditenteng gitu aja gitu. Jadi kalau mau ke taman, sedikit bakar-bakar, tinggal dibawa gini. Jadi nggak perlu bawa yang gede-gede kayak gitu, guys. Jadi ini udah aku udah aku rapi-rapiin ya, guys. Sekarang aku mau coba ini yang untuk lantai yang keras, ubin. Ini kita pasang dulu. Sama aja seperti vacuum cleaner pada umumnya gitu loh. Cuman ini lebih praktis aja dan lebih powerful. Nah, jadi seperti itu, dan sekarang kita ganti untuk yang karpet. Ada Emma di samping. Katanya Mami, Ma, kamu bakal nge-vacuum aku. Mama, did you know the blue and red one is my favorite. It's so soft. Really? Yeah. The other one a bit too rough. Nah, jadi beda ya. Aduh, bolak-balik nyala. Ini kalau untuk yang karpet itu ada ininya, soft banget. Ya masih baru juga sih, jadi soft. Entah-entah kalau udah setahun gitu mungkin udah kumel. Oke, sekarang kita coba. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang kalau misalnya kalian mau lihat attachment yang lainnya, yang untuk sofa ya, misalnya kecil ini nih, kalian tinggal pasangin aja tuh. Jadi seperti ini. Coba lihat, udah kotor sofanya, banyak debu ya. Kelihatannya bersih padahal itu kadang sebulan sekali ya, kadang seminggu sebulan dua kali lah, tapi pastinya sebulan sekali itu pasti sofa itu aku sampoin terus aku brush kayak gitu. Tapi emang itu jarang-jarang aku vacuum sih, kan cuman paling sebulan sekali atau sebulan dua kali gitu aja. Kalau lantai kan paling sering, lantai biasanya seminggu tiga kali, bisa empat kali juga kalau lantai itu aku vacuum, aku mop ya, tergantung mood aku. Terus nih bagian yang ini, bagian ini, ini bisa buat bagian-bagian yang ini loh, celah-celah ini loh. Ini semua bakal ke apa namanya, aku jalannya miring-miring gini terus sih, bakal kena semua ya. Jadi seperti itu reviewnya tentang vacuum. Yang pasti sih ini bagus banget, karena aku juga sebelum punya aku udah pernah
coba punya mertua aku, jadi udah tahu bagusnya kayak apa gitu ya. Dan ini Dyson vacuum cleaner pertama aku sih. Meskipun aku udah pernah coba, tapi untuk punya sendiri baru kali ini aku punya. Anyway, untuk sebelah sini tadi, panci-pancinya. Nih, udah aku pajang seperti ini ya. Ya, meskipun apa namanya belum aku cuci, tapi pastinya nanti aku cuci lah. Sekarang cuma aku tata dulu. Terus box-boxnya aku taruh di store. Jadi seperti ini aku tata dulu. Ini loyangnya sampai ke atas ini udah aku taruh sana atas. Satu, dua, ini loyang. Dan ini panci-panci di bawah juga masih loyang-loyang lagi. Kapan-kapan aku kasih lihat ya, nggak sekarang. Ini bawah loyang-loyang kayak gitu cetakan. Terus ada apa kayak cupcake papernya itu juga di bagian situ. Pokoknya seperti itu deh. So ya yeah, oke okay guys, aku udahin dulu vlognya sampai dari sini. Aku sebenarnya udah capek ini mulut ngomong kayaknya gimana gitu. Udahan kayak udah kaku. So aku harus udahin vlognya. Kapan-kapan kalau aku ada waktu aku sambung lagi ya. Terima kasih udah nonton. And satu lagi, aku di sini nggak ada maksud untuk pamer atau apapun. Aku cuman berbagi kebahagiaan aku ke kalian semua. Dan juga siapa tahu ada dari kalian yang pengen beli panci-panci kayak aku ataupun barang yang aku beli hari ini. Kalian kalau pengen tahu harganya berapa atau misalnya ada ukuran apa aja bla 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 segala macam yang kalian penasaran, kalian bisa tulis di kolom komen. Insyaallah nanti kalau ada waktu aku pasti aku jawab kayak gitu. Oke? Okay? Yeah. Don't forget to like, subscribe and heart. Okay guys, thank you so much for watching. I will see you all next in my next video. Assalamualaikum dan selamat sore dari Qatar. Bye-bye. Share this video, don't forget. I like saying that. Okay, mau mandi dulu, besok harus kerja lagi. Besok pagi aku harus kerja, berangkat kerja jam 5 pagi. Bye guys. Farewell.